manusia baru adalah mimpi yang seharusnya kita wujudkan. Manusia baru bukan pakaiannya yang baru. Manusia baru bukan penampilannya yang baru. Manusia baru bukan asetnya yang baru. Manusia baru bukan sekedar sebuah keberhasilan-keberhasilan yang baru. Manusia baru berbicara tentang nilai yang lebih tinggi, perilaku dan arah hidup yang semakin terarah. Tak lagi berpusat diri, tapi berani belajar berbagi diri. Manusia baru mengalami perubahan radikal yang sangat mengagumkan. Memandang kehidupan penuh gairah, bukan menumpuk bagi diri, tetapi bagaimana berprestasi dengan menolong orang lain di sekitar hidup ini. Manusia baru, tujuan hidupnya sangat luar biasa. Bukan bagaimana mengisi perutnya, tapi memberi makan yang kelaparan. Manusia baru akan menciptakan dunia baru yang penuh gairah, karena penuh dengan kasih sayang, kepedulian, dan bukan cinta diri yang menggila. Manusia baru seharusnya tak boleh berhenti hanya cita-cita atau sekedar diskusi yang tak bertepi, tapi berlomba kita semua mewujudkannya. Berbagi diri mengarah maju langkah ke depan untuk dikenali oleh sekitar sebagai manusia baru yang memberikan nilai-nilai hidup yang luhur di kekinian. Ya, di kekinian, ketika manusia hidup hanya berpusat kepada diri, menghambur hawa nafsu, merusak apa yang ada, berkutat dalam kenikmatan raga, tapi tak pernah memperhatikan jiwa. Selamat menjadi bijaksana untuk menemukan nilai dan bergairah menjadi manusia baru yang mewarnai perjalanan hidup dunia. Anda kiranya bisa menjadi bagiannya. Bersama saya, Bikman Sirait.